Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa El Shinta TV dimanapun berada, bahagia rasanya saya Siva Faradila dapat menjumpai Anda kembali dalam program Risalah Iman Ramadan. Bahagia rasanya di kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa menikmati rangkaian ibadah Ramadan kita di tahun ini. Dan syukur alhamdulillah saya sudah bersama dengan narasumber yang ingin kita ajak hari ini untuk memberikan ilmunya kembali, mengisi amalan-amalan Ramadan kita. Alhamdulillah bersama saya sudah ada selaku Ketua Umum dari Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bekasi, Ustadz Ahmad Salim Mindani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Khair, alhamdulillah selalu sehat. Dan alhamdulillah masih diberikan nikmat kesempatan untuk menikmati Ramadan tahun ini. Itulah doanya sejak di bulan Rajab dan Sya'ban. Kita selalu meminta, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bani wa balighna ya Ramadan. Alhamdulillah. Akhirnya Allah masih panjangkan umur kita. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa Allah masih memberikan keberkahan. Walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 kita sekarang, itu tetapi yang tidak sangat istimewa. Harusnya bertambah ya kesolehan kita dan kemuliaan kita saat ya. Ya, sesuai dengan tentu maksud dan tujuan Allah itu mewajibkan kita berpuasa agar puasa ini menjadi media pendidikan untuk diri kita, untuk menggapai keimanan, keislaman yang lebih baik. Iya, kalau kita bicara tentang Ramadan, ini kan setiap tahun dilakukan, Seth. Ya. Bagi orang-orang yang sudah memenuhinya. Tentu kita berharap amalan terus bertambah, lalu juga hal-hal kebaikan juga terus bertambah. Tetapi kadang-kadang kita kebanyakan orang Ramadan ini hanya mendapat aus dan dahaga lapar seperti itu. Tidak ada pertambahan kesolehan. Nah, seperti apa seperti puasa soleh ini, Seth? Kalau kita bicara puasa atau saum dalam bahasa syariat kita, ya imsakun itu kan menahan, jadi arti saum itu imsakun, itu menahan. Nah, kalau menahan ini banyaklah, kalau di dalam fikih asaumu imsakun anil akli wasyarbi, ya menahan makan, menahan minum, wanis sahwati dan menahan sahwat. Secara umum ya, kalau kita baca dalam buku Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, puasa itu kan dibagi tiga. Ada puasa awam, artinya yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu sebatas hanya menahan makan, menahan minum, nunggu azan, menahan bersenggama dengan istri, ya. Dan juga yang berkenaan tentang segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau kita itu puasa, puasa awam, ya sah saja puasanya. Tapi jauh panggang dari api seperti yang diharapkan oleh Allah. Maksud Allah itu mewajibkan berpuasa. Sebagaimana Allah tegaskan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kamu berpuasa sebagaimana Allah wajibkan pada orang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa itu sudah ada contohnya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dapat menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena takwa ini adalah cara menggapai kehidupan yang paling diridhoi oleh Allah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Satu, dengan ketakwaan itu yaj'allahu makhraja. Allah akan selalu berikan kita itu solusi dalam menghadapi masalah. Yang kedua, wayarzukhu min haitsu la yahtasib. Dengan kita menggapai ketakwaan dari puasa itu, insyaallah kalau ekonomi kita sebelumnya susah, maka setelah kita puasa, dalam berpuasa, setelah kita berpuasa, insya Allah nggak ada lagi kesulitan ekonomi. Karena Allah berjanji dengan ketakwaan itu, Allah akan datangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Yaitu dengan cara yang tidak bisa dipikirkan oleh akal. Nah, yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dengan puasa yang dia laksanakan saat ini dan setelah itu dia pelihara
hikmah dan tujuan Allah mewajibkan puasa menjadi orang yang bertakwa, benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Coba bayangkan itu. Dan yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan dia jalankan puasa ini sampai mengantarkan hidupnya menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan ampuni dengan puasa itu segala dosanya. Wa yadkhilhu jannatin tajri min tahtiyal anhar, dzalikal fawzul 'adzim. Bahkan bukan hanya diampuni, Allah berjanji akan memasukkan dia ke surga dan memberikan kemenangan yang besar. Nah, secara umum ini, apakah semua orang itu bisa dengan puasa yang dia jalankan itu menjadikan dirinya mendapatkan 4 keberuntungan? Allah akan berikan jalan keluar selalu, Allah akan datangkan rezeki dengan mudah yang datang tidak bisa sangka-sangka, Allah akan berikan kemudahan dalam menghadapi kesulitan dalam hidupnya, dan Allah akan berikan kemenangan yang besar. Tentu tidak. Tergantung apakah puasanya dia jalankan dengan ilmu atau tidak. Karena kata Nabi gini, fal amalu bila ilmin mardudatun la tuqbal. Suatu amal perbuatan yang dikerjakan tanpa ilmu itu Allah tidak akan terima. Boleh jadi orang itu sudah serius dan dia yakin diterima puasanya, tahu-tahu nggak diterima. Kenapa? Karena dia nggak tahu puasanya arahnya kemana, bagaimana cara puasa yang sebenarnya. Nah, inilah yang kita perlu saat ini pertegas. Jangan sampai dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, kita sering menjalankan berpuasa. Walaupun tujuan puasa itu jelas tadi, tapi kok kenapa ya orang hidupnya banyak yang tidak berubah-ubah, stuck. Nah, itu perlu kita jelaskan. Puasa mana yang mengantarkan orang itu benar-benar menjadi orang itu mendapatkan kemudahan hidupnya tadi, pengampunan. Kalau dia miskin, Allah akan datangkan rezeki yang datang dari pikir akal. Oleh karena itu bacalah buku Ihya Ulumuddin ini ya, dalam bab Fadilatul Shaum. Kita bisa baca di situ. Ada yang namanya puasa orang awam. Ada yang namanya puasa orang khusus. Puasa yang ketiga, ada yang namanya puasa orang khusus yang dikhususkan. Kalau ditanya, yang diterangkan oleh saya tadi berdasarkan surat At-Tolak ya, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 itu puasa yang mana? Nah, dua. Puasa bisa dari puasa yang khusus, apalagi kalau dia menjalankan ibadah saumnya, puasanya itu seperti puasa khusus yang dikhususkan. Iya. Baik, Ustaz, nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik. Dari pemaparan apa yang Ustaz sampaikan. Dengan demikian, apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh kita ini agar setiap Ramadan bertambahlah kesolehan kita, Ustaz ya. Jangan kemana-mana, pemirsa Al-Sinta TV dimanapun Anda berada, Risalah Iman Ramadan akan kami lanjutkan setelah jeda yang berikut. Pemirsa Al-Sinta TV dimanapun berada, kita lanjutkan kembali Risalah Iman Ramadan bersama dengan Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bekasi, Ustaz Salim Indani. Tema kita masih seputar puasa orang saleh. Ustaz, kita lanjutkan. Baik. Kalau tadi cukup gamblang sudah penjelasan dari Ustaz ya. Ya. Tetapi kita coba uraikan puasa awam, lalu khusus dan khusus yang dikhususkan. Nah, seperti apa cirinya? Yang pertama saya katakan puasa orang awam ini kebanyakan orang dan umumnya ya. Di tengah-tengah masyarakat kita tuh puasa ini baru sampai pada tingkatan puasa orang awam. Seperti dia tidak makan di siang hari ya. Maksudnya sejak matahari, sejak fajar itu datang, waktu subuh, sampai matahari tenggelam dia tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan senggama ya. Dan juga dia menjagalah ibadah dan sebagainya. Nah, ini puasa umumnya orang yang awam. Tapi dia enggak jaga lisannya,
dia tidak jaga tangannya. Karena kan ada hadis Nabi, al-muslimu man salima lisanahu wa yadahu. Orang yang dikatakan Islam itu orang yang bisa menjaga ucapannya. Dalam puasa itu, kalau sampai pada tingkatan nanti puasa yang dikatakan puasanya orang saleh, dia harus mampu menjaga ucapannya. Jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan satu yang mendatangkan kebohongan, berupa ucapan kebohongan, ataupun menyebabkan kemarahan, menjadikan orang tersinggung dan sebagainya. Ini dia harus hindari betul ya. Wayadahu dan tangannya, ya kan? Dia harus jaga betul. Nah ini puasa orang awam tidak sampai di situ. Pokoknya yang penting gue nggak makan, nggak minum ya, gue nggak berhubungan di siang hari, sudah sebatas itu aja. Sholat ya gue sholat gitu. Padahal itu soal biasa puasa itu. Kalau sampai di situ aja, belum ada kelebihannya. Nah, puasa yang kedua lah ini, puasa orang saleh. Puasa yang mana? Dia puasanya juga seperti layaknya orang yang awam tadi. Begitu datang waktu subuh, dia tidak makan sampai maghrib. Dia tidak minum, dia jaga syahwatnya semuanya. Tapi juga dia tidak mengatakan, mengucapkan, tidak menggunakan lidahnya untuk melakukan hal-hal, mengucapkan kata-kata yang mendatangkan dosa. Begitu pula dia jaga tangannya. Ya. Kalaulah dia gunakan lisannya, dia baca Quran di setiap waktu. Kalaulah dia itu juga menggunakan tangannya, melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, dia bekerja. Ya, apalagi bayangkan kalau dia bekerja sebagai kuli bangunan, itu terhormat betul dalam Islam. Ya. Maka dengan demikian, puasa orang yang soleh itu puasa orang yang melebihi dari orang yang awam dan sampai pada maksud dan tujuannya. Jadi tidurnya pun dia kondisikan menjadi ibadah. Sepanjang waktu-waktunya ini pun dia gunakan untuk ibadah. Ya nggak ada yang biasanya baca Quran itu ya sebulan tidak tamat, ini bisa setiap pekan tamat. Ini puasa orang saleh, ya. Yang tadinya juga ya sholat jemaahnya cuma hanya maghrib dan isya, woi ini 5 waktu, itu orang saleh. Orang saleh, kalau orang awam kan ya biasa aja sudah, ya kan. Yang tadinya tidak sedekah juga sedikit. Kalau ini pagi-pagi sedekah, ya siang sedekah, bahkan begitu menjelang buka sibuk ya, nganter-nganterin makanan. Ya saya dengar seperti Mbak Sipa nih sering kan puasa orang saleh itu, ya kan? Amin. Ya kan? Pokoknya masalah dari mana makanan itu, yang penting kita memberi makan untuk orang berbuka. Itu dia jalankan. Nah ini orang yang saleh itu, puasanya orang yang saleh itu, puasanya itu benar-benar dapat merubah citra kehidupannya. Dari kehidupan yang tadinya itu kotor ya, penuh maksiat, dia kendalikan semua. Bahkan yang biasanya banyak ngomong juga nggak ada omongnya kecuali baca Quran, itu orang saleh. Ya. Jadi semuanya itu tertuju. Maka puasa orang yang saleh yang khusus ini, inilah yang dikatakan oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya Muhammad. Jika engkau ditanya oleh hambaku yang berpuasanya, betul-betul puasa orang yang saleh, secara khusus dia gunakan waktunya, begitu datang bulan suci Ramadan ini, dia memang betul-betul berpesta dengan amal-amalan yang saleh, ya berpesta dengan dia muzakarah, membaca Al-Quran, bersedekah, giro-nya, Masya Allah, dari hari-hari biasa berbeda sekali. Bahkan gak pernah marah, senyum, kalau ditantang untuk marah, ya sabar kan, dia katakan, afwan, ini shaimun, maaf saya sedang puasa, gitu kan. Kalau orang awam pun gak, enak aja loh, gitu. Itu kalau orang awam, tapi orang yang khusus kalau puasa itu, memang betul-betul semuanya tidak ada yang keluar dari ucapannya, tidak ada yang dia lakukannya, melainkan semuanya mendatangkan manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah inilah
kalau kita bicara puasa yang dikatakan tadi orang saleh, yang kedua. Nah, yang ketiga, puasa khusus yang dihususkan. Kita lihat di sini. Maka kalau kita bicara puasa yang paling tinggi di sini, kalau ini memang ya jaranglah kita. Begitu dia berpuasa itu dari mulai awal bulan, dia sudah tinggalkan istrinya, tinggalkan semua segala pekerjaannya. Pokoknya satu bulan tuh dia libur, pokoknya dia itikaf di masjid ya, dia bawa uangnya untuk sedekah ya kan, dia minta orang lain itu untuk memberikan makanan setiap orang berbuka, dan dia enggak mencari dunia sama sekali. Dia butakan matanya untuk kesenangan duniawi. Pokoknya satu bulan itu bagi puasa khusus yang dihususkan, yang sampai tingkatan ini puasanya aulia ussalihin. Ya, kalau kita baca Nabi itu ya, kalau dia keluar rumah ya berperang. Kalau dia keluar rumah memang ada maksud tertentu sesuatu. Ya, sisanya itu di masjid Nabi itu. Maka puasanya Nabi itu puasa khusus yang dihususkan. Ada enggak Ustaz di antara kita? Kita lakukan introspeksi diri, puasa yang kita sudah lakukan ini ya, apakah sampai tingkatan awam, tingkatan khusus atau yang khusus dihususkan. Baik, nanti kita lanjutkan kembali pemirsa Alsinta TV di mana Anda berada, termasuk ke dalam kategori manakah kita? Awamkah atau puasa orang khusus atau orang yang dihususkan? Nah, kami akan lanjutkan kembali, tetapi kita akan jeda sesaat. Kembali lagi dalam program Risalah Iman Ramadan bersama saya Siva Faradila dan masih bersama dengan Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bekasi Ustaz Ahmad Salim Mindani. Ustaz, kita lanjutkan kembali. Baik. Kalau tadi Ustaz sudah menjelaskan, tetapi dengan kondisi sekarang mencontoh teladan Rasulullah ketika puasa, tadi Ustaz sampaikan beliau ada di dalam masjid. Tetapi kalau puasanya Rasulullah itu memang khusus yang dihususkan. Yang dihususkan. Pertanyaannya gini mungkin ya, Mbak Siva. Nah, bisa nggak Mbak Siva puasa? Nah itu dia, kan kita kerja Ustaz, yeah. Kerja dari pagi, kadang pulangnya malam. Saya akan jelaskan, kalau sampai tingkatan yang khusus ya, khusus itu banyak sudah. Kenapa dia puasa ya, dia juga bersedekah, dia juga bisa menjaga lisannya, menjaga perbuatannya ya. Nah, mungkin dia belum bisa menjaga pandangannya, karena dia masih keluar rumah. Itu aja kan? Iya. Ya. Dan bagaimanapun juga manusia itu ketika dia keluar rumah ya, kondisi di Jakarta ini atau di Indonesia kan berbeda. Kita naik kereta juga tidak bisa laki dan perempuan. Iya. Kita juga naik mobil tidak bisa. Pokoknya transportasi tidak bisa. Kecuali kalau kita tuh bawa mobil sendiri. Tapi nanti begitu sampai kantor di lift juga enggak mungkin kita laki-laki sendiri kan? Iya. Artinya begini. Itu tergantung hati kita, bisa saja, ya kan? Dari yang khusus sudah bisa kita lakukan ini sampai tingkatan puasa khusus yang dihususkan. Asalkan kita niat, ya umpamanya, waduh, nggak bisa ini dikerjakan kecuali oleh saya, karena ini istri saya nggak bisa laksanakan. Nah, sudah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya akan keluar. Cuman ya, kita batal itikafnya. Karena kalau Rasulullah itu, kecuali berperang. Yeah. Berperang itu diperintahkan oleh Allah kan gini. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah aku tunjukkan kepadamu semua. Ada suatu cara perniagaan dalam hidup kita ini, cara berdagang mencari untung dalam kehidupan kita ini ya, yang bisa menyelamatkan, membebaskan diri kita dari siksa api neraka. Tu'minuna billahi wa tujahina fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Satu, beriman. Nah, kalau kita keluar itu dasarnya adalah untuk memperkuat iman kita, memperkuat iman anak kita, istri kita, jangan sampai ya ini terganggu dan sebagainya. Nah, untuk melindungi keluarga kita seperti apa umpamanya ada kebakaran, ada bencana, kita keluar. Tinggalkan dari puasa yang khusus dihususkan itu ya kan. Nah, ini sampai pada tingkatan kita itu jihad.
di jalan Allah, itu bisa saja. Tapi kalau sampai tingkatan sudah dihususkan, kalau dasarnya cuma nanya, gua kan punya pekerjaan, berarti belum bisa. Belum sampai khusus itu. Asalkan dia bisa menjaga tadi pandangannya, ucapannya, matanya, ya. Anak kulihat proses lah ya. Dari awam, saatnya kalau umur kita di atas 50, kita udah puasa khusus. Yeah. Nanti kalau sudah bau tanah, umur 63 tahun ke atas gitu kan, mestinya puasanya sudah khusus yang dihususkan gitu kan. Sudah di masjid terus kan, bolak-balik masjidnya. Kenapa begitu? Coba, Nabi mengatakan, Ar-rajul shalih qalbahu mu'allaqu bil masjid. Orang yang soleh itu kan orang yang hatinya selalu ada di masjid. Mungkin selama 11 bulan kita ya karena banyak tanggung jawab dan sebagainya, sedikit sekali waktu kita berada di masjid. Iya. Nah, selama 1 bulan dari 11 bulan itu masa enggak bisa. Saya yakin, makanya di situ enaknya kalau kita banyak harta ya, masa tua kita itu banyak duit. Saya pikir enggak ada masalah kita lakukan ini. Sudah kita bilang sama anak-anak kita, Bapak sama Ibu mau puasa, khusus yang dihususkan. Semua saya Bapak selesaikan, silakan tentang dunia kamu. 11 bulan silakan kamu bersama Bapak dan Mama. Tapi 1 bulan ini tolong lepaskan, ikhlaskan. Nah, makanya orang-orang soleh itu selalu pergi. Dia begitu 1 Ramadan ya, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Masjid Aqsa. Kenapa? Itikafnya juga di sini. Walaupun dibolehkan, tapi yeah, orang yang khusus-khususkan itu ya datang suduri halakum mila salah satu masjid. Jangan berat kamu melangkahkan untuk datang ke 3 masjid kan. Satu masjidi, wa masjidil haram, wa masjidil aqsa. Dia 7 ketiga ini. Nah kalau kita itikafnya di sini baru sampai khusus. Tapi inilah puasanya orang soleh sudah. Kalau ini puasanya awliya ussalihin, khusus yang dihususkan, ya kan? Ya, kalau Anda bisa melaksanakan hal ini, insya Allah Anda sudah sampai pada tingkatan orang yang alim, yang saleh, dan mungkin abid ahli ibadah. Ini nampaknya masih jauh nih, harus persiapannya. Ya, harus ada tingkatan. Makanya jangan kita itu pesimis. Yakinlah bahwa kita tuh diperintahkan hidup ini selalu start. Makanya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu untuk berbuat kebaikan, ya kan? Dalam Islam tuh nggak boleh kita stuck, ya, mogok, macet, dari hari ke hari seperti itu. Kan ada kata Nabi gini, 3 ciri khas kehidupan manusia. 1, orang yang sangat beruntung, yang hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Yang kedua, ada orang yang hidupnya mereka itu rugi. Hari ini lebih buruk ketimbang hari kemarin. Coba. Yeah. Ini betul-betul sangat merugi. Dan ada orang yang hidupnya mereka itu ya dikatakan oleh Nabi sangat merugi. Dari tahun ke tahun enggak ada perubahan. Nauzubillah min dzalik. Padahal bulannya ada bulan Sya'ban, ada bulan Rajab sebelumnya. Nanti lagi kita bahas. Ada di situ ada bulan haram, ya kan? Bulan yang dimana kita itu harus hormati. Nah, kalau kita baca di hari pun begitu. Ada hari Ahad, hari satu ke satu kan. Ada hari Isnain yang kedua. Ada hari Selasa yang ketiga. Ada hari Arba'ah yang keempat. Ada hari Khamis yang kelima. Tapi giliran yang keenam ada hari Jumu'ah. Nah itu apa maksudnya? Jadi kalau ada orang, wah bid'ah itu kalau kita itu mengutamakan ibadah nunggu hari Jumat. Enggak juga. Karena Allah sudah bilang, giliran yang keenam Allah enggak mengatakan yaumus sadis. Tapi Allah mengatakan yaumul Jumu'ah. Coba. Coba dibaca surat Al-Jumu'ah ya kan. Di situ Allah mengatakan, fas'au ila zikrillahi wa zarul bayt. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Jadi di situ ada kekhususan secara khusus. Dan mengapa kita tidak mau mencari fadilat dengan demikian? Satu tahun ada satu bulan yang kita enggak harus hidup itu stuck.
tapi ada peningkatan segala sesuatunya. Itu sampai pada tingkatan kita berpuasa, puasanya tadi, kalau enggak sampai orang yang khusus. Orang yang berpuasa dihususkan. Saya pikir itu. Baik, Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Amin. Dan tentunya menjadi sarana kita untuk terus lebih baik lagi di Ramadan ini, Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Elsinta TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kami dalam program Risalah Iman Ramadan bersama dengan Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bekasi, Ustaz Ahmad Salimindani. Saya Siva Faradila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.